Kalau ini bener-bener barang-barang yang kita butuhin pas kita lagi ada di kampung halaman. Buat nanti pas lebaran, biar pas makan opor tuh ini gak beleber kemana-mana. Jadi nanti kalau misalkan abis tinggal buang aja. Kita tetap harus menjaga prokes apapun. Hai semuanya, balik lagi di YouTube aku. Gak kerasa banget sekarang udah akhir Ramadan. Gimana teman-teman di sini udah pada mudik atau belum? Aku belum mudik, tapi akan segera mudik. Dan di video kali ini, aku mau sharing sama kalian apa-apa aja sih barang yang bakal aku bawa ketika mudik nanti. Jadi kayak what's in my bag versi mudik gitu. Nah, aku di sini udah siapin 2 tas yang bakal aku bawa nanti. Dan ya, sekarang kita langsung aja ke tas yang pertama. Tas yang pertama ini tas kecil yang bakal aku bawa atau bakal aku tenteng-tenteng gitu. Dan ini adalah tas yang akhir-akhir ini sering banget aku pakai karena dia kecil, muat banyak, dan warnanya tuh dia warna netral gitu loh. Jadi dipakai ke outfit apapun. Dipakai ke outfit apapun ini nyambung gitu. Oke, sekarang kita langsung aja buka di dalam tasnya. Tuh, jadi dia tuh banyak gitu ya slot-slotannya. Di slot yang pertama ini aku bawa headset, masker, karena kita tetap harus menjaga prokes. Lanjut ini ke main slotnya. Tuh, yang pertama pastinya handphone, terus ada cermin, terus ada lip matte buat nanti pas lebaran biar pas makan opor tuh ini nggak beleber kemana-mana, jadi harus pakai lip matte yang 24 hours. Terus selanjutnya ini juga ada face mist dan ada 2 produk wajib yang harus aku pakai, yaitu adalah lip balm dan juga lip tint. Terus yang terakhir adalah dompet. Udah habis ini tas yang pertama, kita lanjut ke tas yang kedua. Oke, ini dia tas yang kedua. Kalau tas yang pertama itu lebih ke barang-barang yang kita butuhin ketika di jalan. Kalau ini bener-bener barang-barang yang kita butuhin pas kita lagi ada di kampung halaman gitu. Jadi ini perkerkeran untuk badan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Oke, ternyata di sini ada casan, terus ada pouch yang pertama, terus pouch yang kedua, dan ini ada tambahan sunscreen. Oke, segitu isinya. Sekarang kita langsung bongkar pouchnya. Pouch yang pertama ini agak besar gitu, isinya adalah body care sama hair care. Yang pertama di sini ada lotion, terus ada sabun. Ini sabunnya udah tinggal sedikit lagi, ini Scarlett yang coffee. Aku sengaja bawa yang udah tinggal sedikit lagi karena nanti kalau misalkan abis tinggal buang aja, jadi nggak perlu dibawa balik lagi ke sini. Terus aku juga bawa body scrub, ini masih dari Scarlett juga yang coffee, sama biar wanginya sama. Ini salah satu produk wajib yang harus dibawa karena nanti kan kalau misalkan lebaran harus bersih-bersih dulu sebelum hari H-nya. Terus ini ada shampoo dan conditioner, ini juga sama dari Scarlett. Aku baru pakai ini selama 2 harian gitu dan so far cocok sih, jadi aku mau bawa dan mau coba lagi. Siapa tahu emang dia tuh bikin perubahan ke rambut aku. Nanti kalau misalnya ada perubahan, aku bakal bikin reviewnya juga. Pouch yang pertama sudah kosong, kita lanjut ke pouch yang kedua. Kalau yang ini isinya lebih ke skincare sama makeup. Nah, untuk makeup aku nggak bawa banyak-banyak, aku cuman bawa pensil alis, cushion, mascara, dan blush on. Jadi itu aja udah cukup ya kalau untuk makeup. Aku nggak mau yang terlalu menor-menor gitu pas hari raya, aku pengen keep it simple. Terus ini ada eye cream sama acne spot treatment. Nah, ini yang terakhir adalah skincare. Kalau skincare ini aku sepaket aja dari Scarlett juga karena biar nggak ribet-ribet gitu loh. Mulai dari sabun muka, terus ada krim siang, krim malam, sama serumnya juga. Jadi masih banyak-banyak banget. Aku baru buka stok lagi karena yang lama itu udah habis. Nih, ini serum aku yang Brightly, ini udah habis banget. Dan ini tuh aku bawa yang varian Brightly Ever After, soalnya aku menyesuaikan dengan kebutuhan muka aku sekarang ya. Aku sekarang lagi nggak gitu banyak jerawat, tapi ada beberapa bekas jerawat gitu di dagu yang lumayan hitam, dan si Brightly Ever After ini bisa membantu memudarkan roda bekas jerawat. Nah, yang paling aku suka itu adalah si Brightly Ever After serumnya. Aku udah habis 2 botol sebenarnya, ini botol kedua aku. Lihat, udah sampai tinggal dedak kenyang aja. Ini salah satu serum kesukaan aku karena dia itu ringan dan cepet banget ngerusak ke dalam kulit. Terus produk Scarlett yang aku abisin bener-bener sampai habis adalah krim siangnya. Aku suka krim siangnya ini tuh karena dia ringan banget, terus cepat ngeresap, bikin kulit lembab. Dan yang pasti kalau misalkan kita pakai
pakai ini sebagai base makeup, pas kita pakaiin makeup tuh dia nggak flaky gitu loh. Nah ini aku udah cuci muka pakai sabun muka yang Scarlett, jadi dia tuh gemes banget, di dalamnya ada rose petal sama butiran-butiran vitamin E, dan dia tuh ada glutathione sama aloe vera extract juga, jadi pas dipakai tuh bikin seger dan juga lembab. Terus aku lanjut pakai serum, si serumnya ini tuh water based, jadi dia cepet banget keresep ke dalam kulit, dan dia tuh mengandung banyak ingredients yang bisa ngebantu untuk mencerahkan, mengontrol minyak berlebih, memudarkan noda. Dan ini juga aku fokusin di beberapa bagian wajah aku. Lanjut aku pakai day creamnya untuk menjaga kelembapan kulit aku, dan dia juga bisa untuk mengencangkan pori-pori. Untuk teksturnya sendiri dia sedikit berbeda dengan krim malam, tapi sama-sama ringan dan enak banget dipakainya. Dan semua produk Scarlett ini tuh harganya cuma 75 ribuan aja loh guys. Produk-produk yang lain juga sama, harganya cuma 75 ribuan aja. Nanti aku bakal cantumin link-link pembeliannya di description box, jadi kalian cek aja. Dan semua produk-produk yang aku feature di video ini juga aku bakal cantumin di description box. Jadi ya itu aja barang-barang wajib yang bakal aku bawa ketika mudik nanti. Semoga nanti ini videonya up sebelum lebaran ya. Oke, kayaknya segitu dulu aja video dari aku. Aku mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat semua teman-teman yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin, selamat mudik, hati-hati di jalan, jangan lupa di-subscribe channel ini. Bye!